Kecamatan maupun Paguyuban dihimbau untuk ikut berpartisipasi dan mendukung pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi edukatif terkait upaya penanganan maupun menekan kurva penyebaran coronavirus di Kota Sorong. Keberadaan organisasi kemasyarakatan maupun paguyuban diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam berbagai upaya penanganan penyebaran coronavirus di Kota Sorong. Keterlibatan ormas dan paguyuban ini diharapkan dapat dilakukan melalui langkah sosialisasi edukatif terhadap warganya. Langkah ini diyakini dapat berdampak positif dalam mendukung upaya menekan angka kurva penyebaran COVID-19 yang kini tengah dilakukan Satgas terkait. Selain pemerintah melalui Satgas dalam hal melakukan penanganan ataupun memberikan pengawasan, memberikan edukasi maupun kontrol terhadap masyarakat, kami berharap kerukunan-kerukunan, penguyuban-penguyuban, berbagai macam ikatan yang ada di kota ini semua ikut terlibat. Artinya mereka yang punya masyarakat gitu. Ketika penguyuban-penguyuban ini ikut terlibat dan ikut melakukan sosialisasi terhadap situasi ini, pasti kita bisa menekan angka ini ya, positif ini COVID-19 ini. Ya, mungkin juga harapan kami tim Satgas bisa suatu saat bisa mengundang kerukunan-kerukunan ini untuk membantu, meminta mereka untuk ikut sama-sama terlibat untuk melakukan penanganan. Jadi kalau penguyuban-penguyuban ini bisa ikut terlibat, kerukunan-kerukunan bisa ikut terlibat untuk menekan warganya, saya yakin itu juga bisa setidaknya bisa minimalisir itu tingkatannya perkembangan COVID di Kota Sorong. Anggraini Sumbung, CWM Channel.